Hello guys, gue Dejis. Karena kemarin gue review Read the Side Village bahasa Indonesia, kali ini gue bakal review Stardew Valley Expanded bahasa Indonesia yang di Android tentu saja ya. Sebenarnya video ini udah pernah gue buat ya, tapi waktu itu masih banyak bug, ada yang feature close dan masalah lainnya lah. Ya jadi gak stabil gitu pokoknya. Well, tapi kali ini bakal beda cuy, karena Smapi udah update ke versi 3.18.3. Kalian bisa tonton dulu video ini, link ada di deskripsi teman-teman. Oke, kembali ke Stardew Valley Expanded ya. Saat gue live kemarin, kata Bang Bijorn yang buat mod translate Read the Side Village bahasa Indonesia, dia juga udah buat mod Stardew Valley Expanded bahasa Indonesia ya. Dan setelah gue cek dan pasang modnya, itu work cuy. Emang the best lah Bang Bijorn ini. Well played Bang Bijorn, well played. Nah, karena itu gue mau review dulu mod Stardew Valley Expanded bahasa Indonesia. Pertama, gue pengen ke rumah si Sophia dulu. Setelah itu kita ke rumah si siapa yang pakai topi biru tuh, yang kakek-kakek. Setelah itu gue pengen ke rumah si siapa yang di sini nih? Gue lupa nih ini. Ini yang di sini nih siapa ya namanya? Gue lupa. Pokoknya ke sana lah, ke janda anak satu. Oke, let's go. Kita ke rumah Sophia dulu, teman-teman. Di sini gue juga gak terlalu spesifik ya reviewnya. Cuman mungkin nanti kalau ada kayak apa ya, alat-alat atau apa gitu, nanti gue interak apakah itu udah bahasa Indonesia atau enggak, kayak yang di Read the Side Village kemarin ya. Kita challenge ya ini Bang Bijorn, apakah Bang Bijorn udah 100% ini. Let's go. Nah ini siapa sih namanya? Ah, si Andy. Oke, lihat ini petani baru yang dibicarakan orang-orang. Harusnya gue yang nganggap ini orang petani baru, tapi ya mau gimana lagi lah. Anjir. Oke, bahasa Indonesia, it's okay. Oh, bisa masuk ke sini bentar. Gue pengen. Oh, ini gak bisa di ini ya, Gen. Gak bisa diinteraksi. Siapa yang nanam tanaman di tengahnya ada pohon, coy? Udah bahasa Indonesia, keranjang belanja Jogja. Andi belum pernah mengambil kembali. Oh, ternyata si Andy ini selama ini maling ya. Oke, udah bahasa Indonesia nih. Udah bahasa Indonesia yang kayak gini-gininya. Keranjangnya Andi tidak dirapikan, parah sih itu sampai di sini loh itu apa ininya, bantalnya jamuran lagi, bantalnya jamuran. Oke, langsung aja lah, gue gak suka kamar si Andy. Kayaknya si Andy ini dia kriminal ya, sedikit kriminal. Oke, langsung ke Sophia. Oke, apakah Sophia-nya di luar? Harusnya di luar sih. Blue Moon Vineyard namanya. Oke, gak ada loh Sophia-nya di dalam kali ya. Halo Sophia. Oh, Sophia. dia yang ini kan baru pertama kali bertemu ya. Wibu, aku wibu katanya. Aku wibu dari peternakan asing. Oke, let's go. It's okay. Okay. My super, nah Bang Bizon. Ini My Super Villain School. Maksudnya mungkin ini title ya. Title. Jadi gak ditranslitin sama Bang Bizon. Title dari kasetnya kali, kaset. Ini game Settler of Ferengil. Bisa dimainkan 3 pemain sudah berdebut. Wah, parah Sophia juga gitu ya. Sophia juga ini. Ini gudang wine, harusnya gudang anggur sih menurut gue. Tapi ya mungkin balik lagi ya ke ininya pembuatnya. Oke, ini bisa ya. Nah, mesin jahit, oke. Oke, bagus. Sejauh ini bagus sih. Kita cek dapurnya coba. Oke, wah, banyak orange chicken. Sophia pasti suka makan. Makanan ini oke, bahasa Indonesia udah fix, bahasa Indonesia di sini. Oke, let's go, kita ke rumah siapa ya, janda anak satu itu, gue lupa. Lagi nyuci anjir, ini anaknya lagi ngapain di sini? Halo Victor ya, Victor. Iya, aku di Aegis, Victor. Apakah? Oh my god. Oh, Olivia, ya Olivia teman-teman. Aduh, astaga. Oke. Okay. Kabinet dari Gotoro berisi piring Cina dengan dekorasi khas Gotoro Empire. Oke. Okay. Oh, satu lagi ya. Bentar, gue cek dulu ini.
Oke, bagus ini cara dapat uang dari saham sistem laba. Oke, udah bahasa Indonesia semua kayaknya untuk kayak objek-objeknya gitu ya teman-teman. Satu lagi sih ini rumahnya siapa gue lupa deh. Tapi harus tidur dulu. Oke, gue skip dulu. Satu lagi ya. Tuh siapa sih NPC yang di atas itu, yang di atas dekat pemandian air panas? Oke, bentar ya. Oke, gue bakal jam dulu ke musim dingin teman-teman. Let's go. 1, 2, 3. Oke, udah musim dingin nih. Let's go. Oke, udah musim dingin ya. Let's go, let's go, let's go. Ah, ada cutscene Krobus. Skip aja lah. Bodo amat. Let's go. Kita ke siapa sih yang di atas itu rumahnya, teman-teman? Aku lupa deh. Aduh, banyak cutscene ya. Kalau di jam ke musim dingin banyak cutscene. Gue lupa. By the way, ini gue mainnya di Android ya. Nah, si Krobus ada di sini nih. Di sini tuh. Oh, nah, tuh kan. Shadow Guy. Shadow Guy dong disebutnya, bukan Krobus. Eh, kita kejar. Why are you running? Wah, anjir. Why are you running? Cepet banget. Udah mata. Ayo kita ke NPC terakhir, bukan terakhir juga sih, ada masih banyak sih NPC Star Rail Expanded, tapi ini ya sejauh ini yang bisa kita interaksi ya. Halo Susan, aku dan Louis kerepotan menyuruh mereka mengangkutnya. Oh iya anjir, udah bahasa Indonesia sih. Malah gue lupa reviewnya ini review bahasa Indonesia. Gue suka banget tempatnya si Susan, sumpah. Estetik banget kalau ini bener rumah gitu. Tuh lihat banyak juga itu apa? Lihat tuh. Aduh, sorry. Gila keren banget tuh tempat-tempat karavidurnya. Wah, keren. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Mod Stardew Valley Expanded Bahasa Indonesia. Kalau menurut gue sendiri keren banget ya, karena kali ini gue bisa mengerti setiap story dan event di Stardew Valley Expanded. Itu aja dari gue, like, dislike, and bye.